teman-temannya Furi, nggak kerasa kita udah malam aja ya. Udah gelap ya. Udah gelap. Dan kita ingin memenuhi janji kita tadi ya, untuk menanyakan tentang cerita anak kecil perempuan bule ya. Kalau yang laki-laki sendiri dia kayaknya masih malu-malu, tapi kalau mau bercerita ya nggak apa-apa gitu kan, sesuai dengan foto yang tadi kita lihat. Tapi kalau yang ingin bercerita banget itu anak kecil perempuan gitu. Kayaknya Asaf tadi udah merhatiin terus boneka yang ada di ayunan itu ya. gitu. Kayaknya sih cocok sih sama. Udah dapat feel-nya ya. Kak Asaf. Oke, yang jelas nggak bakalan ditinggalin kayak bagian posi tadi ya. Kasian juga kalau tiba-tiba kemasukan yang P3 sekaligus. Nah, kalau di sini yang Asyaf sama Amalia atau rasakan apa tuh? Auranya happy sih. Auranya ya, happy. Ini. Oh, kalau Ama? Sama sih Kak. Kayak mereka kayak lebih happy, lebih banyak bermain-main kumpul, di sini. Kumpul, ya kumpul. Jauh banget lah sama yang di dalam tadi. Oke. Nah, ini dia di sebelah sini ya. Kalian bisa bayangkan ya. Kayak tempat bermain, tapi udah lama banget nggak dihuni, nggak pernah ada orang yang datang gitu. Dan dia sih kayaknya udah ready banget untuk mau cerita sama dan Kak Asya. Aku bingung, ini bonekanya emang selalu ada di sini atau gimana sih? Ini bukan ditaro ya teman-teman, tapi emang udah pas kita datang sudah ada di sini bonekanya. Dan kayaknya udah lama banget sih, warnanya aja udah. Pas kita datang udah di sini, tapi mungkin sih kayak yang punya tempat ini kan memang seneng boneka. Oke. Okay. Bisa aja mungkin bonekanya ketinggalan gitu. Yang jelas ini bonekanya bukan punya gadis itu, anak kecil itu bukan. Oke. Okay. Okay. Asyaf. Ama melipir dulu. Ama mau melipir dulu. Asyaf sini dong. Okay. Ngobrol sama Dede. Dede bule ya. Cantik. Oke. Silakan Dede. You look so happy, ya. Yes. What's your name? Melinda. Oh, namanya Melinda, teman-teman. Melinda suka Gita? Ah, suka Gita. Gita juga suka, ya. Melinda. Melinda kok bule sih? Orang mana sih? Aku orang sini, tapi papa aku orang luar negeri. Oh, orang sini, tapi papahnya orang luar negeri. Dari mana luar negerinya? Oh, dari Belanda, iya. Rambutnya pirang ya, cantik, lucu kayak Shirley Temple. Kamu kenapa sih seneng main di ayunan ini? Aku punya teman. Oh, punya teman? Siapa temannya? Chris. Chris nama temennya. Oh, Chris tapi nggak mau ditanya ya. Oh iya, Chris nggak mau ditanya tuh. Chrisnya malu nggak mau ditanya ya. Tapi di sini teman kamu cuma Chris aja. Oh, itu bonekamu. Itu katanya bonekanya Melinda. Lumayan ya, serem ya kalau itu punya Melinda. Melinda dulu sekolah di mana? Oh, di sini. Umur kamu berapa tahun? Oh, umurnya 7 tahun ya. Boleh nanya nggak kenapa Melinda mati, meninggalnya kenapa? Kenapa? Aku ditinggal. Ditinggal sama siapa? Sama papa. Oh, dia ditinggal sama papa. Emang papa mamanya kemana? Papa. Papanya pergi aja gitu. Mama? Sakit, aku sakit. Oh, dia sakit, papahnya juga pergi begitu aja, gitu. Tapi berarti ini dulunya rumah kamu apa bukan? Oh, bukan. Cuman kamu seneng di sini.
karena bagus. Kan di sana ada hantu yang serem. Suka galak nggak? Mereka nggak suka kesini. Oh, mereka nggak suka kesini. Jadi di sini khusus Melinda. Sampai sana. Oh, sampai sana. Sama Chris. Jadi teman-teman, di sini Melinda nggak pernah digangguin sama hantu-hantu yang lain. Karena katanya ini udah wilayah mainnya dia. Ada kakak. Ada kakak? Kakak siapa? Wow, ada kakak. Kamu seneng gak sama kakak itu? Si kakak suka ngapain? Jahil-jahilin aku. Oh, suka jahil-jahilin kamu. Iya. Kamu seneng ngapain aja selain main? Makan gitu? Minum? Aku suka permen. Oh, kamu suka permen. Aduh, nanti kalau ada permen, kita taruh permennya ya. Apakah... Melinda udah ketemu sama papa mama belum? Belum, ya ampun, kasihan ya Melinda ya. Nanti kita doain mudah-mudahan Melinda cepat ketemu sama papa mamahnya, dipertemukan oleh Tuhan ya. Nanti Kak Furi kasih permennya berapa? Sama buat temen kamu Chris? Chris kasih jangan? 5. Oh, 5, iya. Kasih buat Chris, terus juga buat teman-teman, buat kakak, ya. Iya, wih, hebat. Jadi, permen ini hadiah dari Kak Furi sama teman-teman karena Melinda udah mau ngobrol. Tapi Melinda suka sedih nggak sih kalau di sini sendirian, malam-malam gitu? Untung ada Chris ya. Ada kakak juga ya. By the way, kakaknya rambutnya panjang ya. Agak-agak gimana gitu ya. Tapi pasti kakak yang rambutnya panjang suka sama Kak Asyaf nih. Sama kayak Melinda ya. Melinda kenapa milih ngobrol sama Kak Asyaf daripada Kak Ama? Apa? Tadi ada di sini. Oh, tadi ada di sini. Iya, by the way just info aja, Asyaf dari tadi memang main ayunan di sini. Antara dia pengen kenalan sama Melinda atau mungkin masa kecil kurang bahagia, kan kita nggak tahu ya, Asyaf. Oke, Melinda ada lagi nggak yang mau disampaikan ke Kak Furi dan teman-teman? Nggak ada, udah. Oke, kalau gitu nanti permennya ditaruh di mana? Di situ aja, di dekat bonekanya. Oke. Terima kasih Melinda, sayang ya, udah ngobrol sama kita semua. See you. Oke, iya. Sip, ya. Melinda, Chris, dan kakak. Sip. Ada Melinda, ada Chris. Ada kakak. Nah, ini yang menarik kakaknya itu ya. Kakak Miss K ya. Asyaf. Melinda tuh kan manis banget, cantik banget. Apa sih yang Asyaf rasain tadi waktu dia masuk? Yang aku rasain dia ada rasa sepi. Di diri dia sepi banget, terus sedih juga gitu loh. Itu sih yang aku rasain tadi. Kayak yang dia kayak butuh sosok-sosok yang bisa bikin dia happy gitu. Mungkin kayak sosok orang tua kali ya, perasaan itu sih. Iya, pasti dia sedih, kesepian. Kalian bisa ngebayangin gak sih hantu anak kecil gitu ya di sini sendirian main ayunan. Kita nggak pernah tahu kenapa dia sampai dengan saat ini masih belum rest in peace gitu. Dan tadi menariknya dia minta permen 5 buat dia, buat Chris, sama buat Miss K, kakak, ya. Kalau tadi yang ada di pikiranku adalah yang tadi udah ngomong itu bukan biske sih kayaknya kan. Bukan. Tapi kayak ya cewek juga sih di dalam. Mungkin dia pakai apa sih namanya? Ya kayak baju putih gitu, cuman rendah. Iya bagus gitu. Rendah. Oh, bukan miske ya, berarti Kak Furi salah putih lihat. Putih tapi panjang gitu, tapi ada rendah. Jadi teman-teman buat kalian semua ya, memang kalau perempuan hantu itu bukan berarti
Miss Kuntilanak aja. Cuman tadi karena Kak Furi ngelihatnya cuman dia pakai baju putih, rambutnya juga panjang, jadi Kak Furi mikirnya dia kuntilanak. Tapi apakah kalian pengen observasi nggak sih perempuan itu sebenarnya kuntilanak apa bukan sih? Iya sih, penasaran juga sih soalnya. Penasaran. Dia madep belakang terus, Kak. Kenapa tuh? Nggak tahu. Kalau hantu madep belakang terus suka curiga. Curiga pas madep ke kita, mukanya rata. Itu sih sebenarnya yang agak sedikit ini ya. Tapi kamu setuju nggak sih kalau yang rata-rata gitu kita kasih ke Ama? Setuju. Ya. Kayaknya. Lihat aku ngeliat 3 kali gitu. Hah? Aku ngeliat 3 kali gitu. Oh. Dia juga barusan ngeliat. Lihat apa? Kayak sliver pertama hitam, 2 hitam, ketiga putih. Di rumah aja. Di rumah ini? Okay, ya. Apakah Mas Ama? Aku Mas Ama masih sadar? Barusan. Mas Ama masih sadar? Masih. Jadi kita sebenarnya penasaran banget ya. Mudah-mudahan dia bukan sosok yang jahat, sosok yang manis, sama kayak Melinda. Jadi untuk informasi aja, kalau kita lagi buka portal buat komunikasi, pasti banyak yang pengen nyampein pesen gitu ya. Oke, Mak. Kira-kira kita mau manggilnya di... Kemana lagi nih kita, Kak? Sebelah, kalau perempuan tadi, kita mau di sebelah sini mungkin central point-nya, ya. Ama? Atau mau Asyaf? Apa mau menuju perempuan tadi? Menuju perempuan tadi, oke sih. Ayo kita menuju perempuan tadi ya. Bismillah. Tapi kalau dianya memang nggak pengen diganggu, cuman pengen lewat aja, nggak apa-apa. Kita jangan pernah mengganggu seseorang atau sosok apapun itu kalau dia memang tidak mau diganggu. Kita minta maaf. Tapi kok makin malam makin gimana ya, kayak? Iya. Kayak creepy nggak sih? Tadi Ama lihat yang brut gitu. Di mana, Mak? Situ. Oh, oke. Okay. Ke kanan ya? Iya. Apa itu ya? Kita sih sosoknya lagi hitam ya. Iya. Hitam sama putih ya. Mungkin kalau putih ya mungkin bilang tadi kan pas Melinda masuk ya. Mungkin posisinya dia lagi ada di situ. Tapi aneh enggak sih Melinda kan minta permennya 5 ya. Maksudnya buat dia, buat Chris, buat kakak, nah yang duanya lagi buat siapa? Mungkin sebenarnya dia nggak sama Chris aja. Mungkin tapi dia sebenarnya juga banyak temen, tapi nggak bisa diceritain. Oke. Okay. Oh sih, biasanya gitu kayak temennya nggak mau tuh di mention-mention. Berarti gitu. Dia berlima lah intinya itu ya? Iya, 2 lagi. Mungkin buat bonekanya 1 lagi? Kayaknya ini facialnya agak sedikit menghalangi ya, karena silau. Sebenarnya sosoknya udah ada di sebelah kiri saya. Oh ini? Ada. Hai. Tapi kok dia marah ya? Dia kayaknya marah deh. Siap. Kita Puri temennya Ais kesini. Kenapa dia marah ya? Dia bilang kita berisik. Perasaan, ya kita minta maaf ya, kita memang berisik malam-malam kesini, nyalain lampu, kita minta maaf. Tapi sebenarnya kita cuma pengen cerita aja kok. Oh, ada yang di sini bawa pegangan, dia nggak suka. Siapa ya? Bawa pegangan harimau? Kamu kayaknya. Ya ini kan pegangannya juga bukan pegangan buat nyelakain kamu, enggak. Dia cuma ini aja, apa? Menjaga. Menjaga aja. Kamu mau cerita enggak sih? Oh, permen masih ada enggak? Berapa? Karena dia enggak kebagian permen, 2. Oke, kita dibilang kurang ajar ya. Malam-malam kesini berisik, terus juga... tadi katanya temannya dia disuruh pergi. Temannya dia itu yang ada di boneka. Eis gitu. Karena dia bilang dia selalu nyegah si Eis buat keluar dari ruangan itu. Kayak si Eis tuh harus jadi temannya dia terus. Oh, berarti posesif. Oh, ini kayaknya sosok madam ini nih, Kak. Yang sering-sering dibilang madam ini, Kak. Yang sering kayaknya dia suka jail nih.
Oke. Dia. Saya kasih permen ya, Madam. Maaf ya. Oke. Oke. Tapi kayaknya dia kayak nggak menunjukkan gejala-gejala welcome suka, ya. Atau berteman gitu. Kayaknya permen dua tuh kayak cuman. Oke. Kita agak bingung ya teman-teman ya, karena dia sama sekali nggak mau ngeliatin mukanya, tapi sekalinya dia ngeliatin mukanya emang beneran rata. Emang beneran rata, jadi serem sih. Lu aja di sebelah sini. Ya, jadi Puri Harun tuh penakut sebenarnya guys, aduh. Ya penakut ya. Dia nggak happy, mau dimediumin nggak sih? Mau coba masuk sana dulu nggak? Dianya kayak nyegat di jalan gitu. Gak boleh ya? Kayak pengen ngomong. Kumaha. Kamu mau coba? Iya. Biar jelas. Ya agak gitu lah. Ama udah badannya udah gemeteran. Ya. Maunya Ama ke pinggir dulu sebentar ya. Gak apa-apa, Ama cuma mau ngobrol aja. Madam, Madam kenapa marah sama kita? Kita minta maaf ya. Kamu keluarin satu. Kenapa? Kamu keluarin satu. Oh iya, saya minta maaf. Saya nggak tahu Elis anaknya Madam. Saya pikir itu temennya nenek. Bukan? Itu temennya Madam. Saya simpan di sana. Biar apa, Madam? Biar tidak keluar. Oh, supaya Madam ada temannya terus? Madam, Madam, aku nggak berani melihat mukanya ya. Madam, Madam namanya siapa sih? Madam namanya siapa? Mary. Oh, Madam Mary, ya. Madam Mary kenapa marah sama Ama? Yang ini, anak ini kenapa marah? Saya nggak suka. Kenapa? Ada yang lain di sini. Oh, nggak suka ada yang lain. Iya, kita minta maaf ya. Minta maaf sama ada temennya hari ini. Tidak satu. Iya. Mau kemana kamu? Kita mau ke dalam. Boleh kan? Ke dalam. Ya, Madam ya. Kita mau ke dalam. Mau nanya-nanya. Siapa? Nanya-nanya Madam, boleh nggak kita nanya sama Madam? Madam, siapa tahu pengen cerita sama kita? Nanya aku. Pengen cerita nggak kenapa Madam masih di sini? Dari kapan ada di sini? Udah lama. Udah lama? Madam kenal sama nenek yang di dalam? Ya. Temenan atau musuhan? Oh. Madam temennya siapa? Melinda? Melinda teman Madam bukan? Saya gak punya teman. Oh, Madam gak punya teman. Kecuali tadi Elis. Gitu. Saya gak suka dia. Sengaja saya kurung. Sengaja dikurung, iya. Madam? Kenapa? Yang tadi nampakin. Ya, itu saya. Iya. Madam pinter ya, bisa nampakin ke banyak orang. Kuat. Karena saya gak suka sama bawaan itu. Gak suka sama bawaannya. Tapi yang bawa bawaan cuma ini, anak ini aja. Oh, ini gak suka. Ini lucu loh, Madam. Ini dari Thailand, namanya Gita. Gita juga di dadanya punya double tiger. Ada harimaunya dua. Tuh. Iya. Gak apa-apa. Kan sesama arwah harus saling menghormati. Madam itu permennya suka gak? Si Madam galak ya. Madam gak suka furitanya. Mau cerita jangan gak? Sekarang. Oh, jangan sekarang. Terus kapan?
Nanti aku yang ikut. Kayaknya kalau Madam ikut ke rumahnya Mami Furi agak susah. Di rumahnya Mami Furi banyak harimau. Nanti Madam gak suka. Madam jangan ikut ke kita ya. Madam cerita di sini aja. Kenapa? Kalau Madam ikut ke rumah kita, Madam harus mau dengerin kita doa, ngaji, sholat. Madam kan gak suka. Iya. Ya. Ya udah. Coba Madam cerita. Kenapa Madam galak? Kenapa gak suka sama manusia? Oh, gak galak. Madam meninggalnya kenapa? Dijahatin orang? Ya. Gimanain? Diracun. Oh, diracun. Kenapa mukanya Madam merata? Mereka gosok. Jadi mereka yang ngeracun itu akhirnya bikin mukanya Madam rata ya. Sampai Madam akhirnya meninggalnya dengan penuh dendam. Ya, tapi saya tidak jahat. Iya, Madam gak jahat, Madam baik ya. Manusia yang dulu ngejahatin Madam yang jahat. Tapi kita sama-sama ngedoain Madam, mudah-mudahan Madam bisa tenang. Kalau ada yang pengen disampaikan, kita gak pengen Madam keluar dulu. Madam masih ada yang pengen diceritain ke kita? Madam pengen ikut emang ke orang? Saya pengen tahu. Pengen ikut kemana, ke rumah Furi? Mau masuk ke boneka? Mau? Mau diatur sama Furi gak? Harus berdoa? Mau? Boleh kalau mau datang ke rumah Furi? Daripada di sini gangguin orang? Yuk, di rumah Furi banyak temennya. Mau? Mau? Nanti Furi panggil ya dari rumah. Madam Mary. Nanti Furi panggil dari rumah, nanti Madam gak bisa keluar dari rumahnya Furi. Mau gak? Gantian. Ya? Ya udah, kalau kayak gitu berarti Madam juga gak boleh. Aku mau pergi. Mau pergi? Ya udah. Agak bingung ya ngobrol sama Madam. Apa yang Mas sama Gerald rasakan? Dia marah deh Kak sama Ama. Dia sebenarnya marah sama Ama, tapi kan sebetulnya kayak Ama punya harimau itu juga bukan karena Amanya pegang ya. Jadi ada memang beberapa pengasuh yang ngikut ke orang tua atau leluhur kita dulu, terus setelah mereka nggak ada ngikut ke anak cucunya, kan gitu. Bukan keinginannya Ama. Cuman karena dia galak banget dan terus-terusan ngebahas si harimau ini, akhirnya harimaunya Ama juga kayak setengah-setengah gitu, pengen dia keluarin gitu kan. Tadi tuh dia sempat pengen ikut ke rumahnya saya ya. Terus saya bilang jangan gitu, tapi saya mikir kalau saya bilang jangan, takutnya dia malah ngikut ke kameramen atau ke Wahyu, kan gak lucu juga dia punya bayi. Akhirnya ya udah saya bilang nanti saya panggil kamu ke rumahnya Furi, gak apa-apa masuk boneka. Kak, tapi kayaknya dia gak mau. Ada sangkut pautan sama yang pantau yang boneka kakak sih? Kok Ama tadi tanda tanya itu? Kenapa? Boneka yang di kakak yang dari Van Houtman. Boneka saya yang dari Van Houtman? Kayak ada connecting? Iya. Boneka yang mana ya? Yang apa? Yang dikotakin bareng sama yang kepala di Van Houtman, kepala buntung. Oh, Robert? Kok tadi Amar kayak ada, kayak ada benang merah. Kayak ada. Okay. Strumnya gitu. Ada strumnya ya. Berarti kita harus cek, harus lihat. Karena kalau bonekanya Robert yang ada di rumahnya saya sekarang udah jauh lebih baik sih. Ya. Dan kayaknya si Mary nggak mau datang. Coba kita masuk ke kamar. Coba. Ya. Jadi teman-teman,
kadang kita juga nggak bisa kayak ngatur ya, kayak kita ngatur orang, kenapa sih kamu jahat gini, nggak bisa. Apalagi kita juga nanya sama arwah, kamu kenapa galak gini-gini. Kita nggak pernah tahu kejadian hidup dia dulu seperti apa. Mungkin dia pernah diperlakukan nggak adil sama manusia, dia diracun, dibunuh, atau segala macam, sehingga akhirnya dia menjadi dendam sama kita, kayak gitu kan. Tapi kalau kaitannya dengan keluarga Van Motman, nanti kita akan cross-check ya. Tapi kalau dari wajahnya sih, tadi dia bukan wajahnya Rena atau Dolce, bukan, ya? Bukan, ya. Wajahnya rata, jadi kita juga agak sedikit bingung sih. Kayaknya tuh dia kayak, mungkin kayak di kulit, apa sih, kayak di kulit. Di kulit. Gitu sih, kan? Aduh, ngeri banget. Kayak yang dia dibunuh, terus mungkin karena dia terlalu cantik, jadi ada yang iri sama dia, jadi... Dikuliti gitu loh mukanya. Ya, jadi kalian bisa ngebayangin gak sih seseorang yang memiliki wajah yang cantik, rupawan, tapi akhirnya harus meninggal dalam keadaan seperti itu. Gimana dia gak marah dan gak galak gitu ketemu sama kita gitu. Dan nih tadi, ini aku ya. Tadi kan pas sama lagi ngobrol sama Kak Furi, ngomong sama Madam. Iya. Oh, Bom Breok ada di sini gak sih? Oh iya. Jadi pas kalian ngobrol aku bilang, kok ada Om Brewok, gimana? Bukan ya? Di sini pencari nggak ada. Pas aku tanya sama Mas Om Brewok, oh ada. Tapi orangnya ada di situ. Om Breweknya? Iya. Mungkin ajudannya Om Brewok kali. Jadi gini ya teman-teman, kadang kayak kita misalnya kayak si Om Brewok tadi kan dideketin sama Miss Kay gitu. Jadi kayak saya kayak... ya berdoa gitu buat dia sama penjaganya, dia juga kalau bisa jagain gitu, kayak ama juga. Tetapi kadang kayak gini ya teman-teman, jadi bener banget kalau yang namanya doa itu akan bikin frekuensi kita kuat, sehingga kalau kita lagi mediasi, lagi medium dan kita berdoa, akhirnya nggak dapet cerita apa-apa, merekanya udah pergi gitu. Jadi kadang kita tuh kayak bimbang, padahal sebenarnya kita doa tuh mau ngedoain dia. Tapi malah kita doa tuh malah ngusir dia, ngerti nggak? Jadi kita nggak dapet ceritanya. Gitu. Oh iya benar. Kayak gitu. Jadi kita berdoa misalnya nih, aku doain supaya kamu bisa tenang, misalnya kayak gitu. Tapi malah dianya pergi, belum selesai cerita gitu. Tapi ini beneran serius. Ini aku beneran serius banget. Aku pikir tadi Om Brewok duduk di belakang, Kak. Jadi kayak aku tuh Om Brewok bukan ya, aku cari, kok nggak ada. Om Brewok, apakah Anda ada dua? Pas aku tanya sama Mas Andre, aku nanya, Om Brewok ada nggak? Oh ada, pas lihat, oh iya ada gitu. Mungkin penjaganya Om Brewok. Mungkin ya. Oke, kita closing aja dulu karena di ruangan ini ada Nenek ya. Nenek kayaknya udah senyum-senyum aja ngelihat Ama ya. Jadi nanti kita saving energi dulu ya Nek ya, Nenek mah. Weh. Iya, aku jujur aja, aku energi aku udah. Energinya udah lemes karena tadi sepertinya Miss Mary-nya akan... Kita close dulu, kita akan menuju satu ruangan yang sebenarnya tujuannya kita tadi pengen ngobrol sama Madam. Okay. Tapi apakah di ruangan itu ternyata ada another Madam, which is beautiful, cantik banget, beda gitu ya. Okay. Oh ya, buat kalian di rumah, jangan biarkan boneka Anda seperti itu ya. Seperti ini. Sayangi ya, jangan digeletakin. Dirawat, jangan dibiarkan. Beda ya, pertama datang lihat boneka ini sama sekarang. Sama sekarang. Sekarang udah kayak dolls, pretty dolls. Ayo. Siapa ini? Siapa ini? Ini cerita sama Puri.